그냥 버티려면 이때 자세는 하나 둘 셋 Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada video kali ini kita akan melanjutkan serial drama Korea, yaitu Squid Game. Season 1 episode yang keempat sampai episode 6. Seperti yang sudah kalian tahu, pada part 1 para pemain sudah menyelesaikan dua permainan, yaitu lampu merah dan lampu hijau, dan permainan kedua adalah gulali atau membentuk permen. Dan jumlah para pemain pun semakin berkurang. Itu artinya hadiah yang akan diberikan untuk pemenang semakin banyak dan semakin bertambah. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung aja bahas alur ceritanya. Enjoy the video. Part kali ini kita diperlihatkan dengan para peserta yang sudah berhasil menyelesaikan tantangan permainan kedua, yaitu permainan gulali. Seperti biasa, setelah mereka melakukan permainan, para penjaga akan membagikan makanan kepada mereka. Makanan yang dibagikan oleh penjaga sudah ada bagiannya masing-masing, jadi semua orang akan mendapatkan jatah makanannya. Tetapi si berandalan Doksu dan anak buahnya merasa makanan yang dibagikan ini terlalu sedikit, jadi mereka kembali ikut mengantri untuk mendapatkan makanan lebih. Alhasil, akibat rombongan Doksu yang serakah, ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan jatah makanan karena jatah makanannya sudah diambil oleh Doksu dan rombongannya. Ada salah satu pemain tidak terima kalau makanannya diambil oleh Doksu. Dia pun menghampiri Doksu untuk meminta jatah makanannya. Tetapi malah orang itu yang dihajar habis-habisan oleh si Doksu hingga tewas. Para pemain lain pun sangat terkejut melihat tingkah laku Doksu yang begitu beringas. Kemudian Gi-hun meminta para penjaga untuk melakukan sesuatu. Tetapi panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Malahan orang yang tewas akibat dihajar Doksu tadi, dia dianggap gugur dan hadiahnya semakin bertambah. Karena melihat hal tersebut, Doksu malah semakin memiliki niat yang jahat. Dia berencana untuk membunuh peserta lain di luar permainan agar saingannya semakin sedikit. Para peserta lain pun menjadi semakin ketakutan, dan di sana mereka membentuk kubu mereka masing-masing untuk saling menjaga. Di sisi lain terlihat seorang peserta sedang melakukan sesuatu dengan beberapa penjaga. Ternyata peserta itu adalah seorang dokter bedah, dan dia diajak oleh para penjaga untuk melakukan tindak kriminal tanpa diketahui oleh pemimpin dari permainan itu. Jadi beberapa penjaga di sana melakukan penjualan organ tubuh manusia terhadap tubuh peserta yang sudah mati, dan dokter itu ditugaskan untuk mengambil organ-organ dari mayat peserta yang sudah tewas. Dengan imbalan, para penjaga akan memberikan dokter itu petunjuk dari permainan selanjutnya. Dengan informasi yang dia dapat, dokter itu lebih bisa mempersiapkan diri untuk permainan selanjutnya. Kemudian malam pun tiba, waktunya para peserta untuk beristirahat. Dan seperti biasa, ketika mereka akan tidur, lampu di ruangan mereka akan dimatikan. Tetapi dengan situasi yang gelap, Doksu dan anak buahnya memanfaatkan hal tersebut. Mereka berencana akan membunuh peserta lain secara diam-diam. Situasi di ruangan itu pun dipenuhi dengan teriakan dan darah di mana-mana. Ditambah lagi situasi yang gelap mempersulit mereka untuk melihat. Gi-hun, Ali, dan Sang-woo, mereka langsung bergegas untuk menyelamatkan kakek Il-nam. Tetapi mereka tidak bisa menemukan keberadaan kakek Il-nam di sana. Ternyata kakek Il-nam sudah menyelamatkan diri terlebih dahulu dengan pergi ke tempat yang paling tinggi. Kemudian dari atas kakek Il-nam berteriak agar para peserta tidak saling membunuh satu sama lain. Di saat itulah para penjaga datang dan mengamankan situasi di sana. Kemudian para penjaga mengambil dan membersihkan mayat-mayat dari peserta yang sudah tewas.
Singkat cerita, keesokan harinya para peserta dikumpulkan untuk melakukan permainan yang selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim. Satu tim masing-masing berisi 10 orang. Permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan adalah permainan tarik tambang. Si dokter yang sudah mengetahui permainan ini lebih dulu, dia memilih tim Doksu karena dia tahu tim Doksu tenaganya lebih kuat. Sementara Gi-hun dan lainnya yang tidak mengetahui permainan selanjutnya, mereka hanya memilih teman dekatnya dan orang-orang random. Dan yang lebih mengerikan lagi, tim Gi-hun berisikan 3 wanita dan seorang kakek-kakek. Permainan pun dimulai. Mereka bermain tarik tambang di tempat yang tinggi, sehingga siapapun yang kalah akan langsung jatuh dan tewas. Dan sekarang saatnya tim Gi-hun beraksi melawan tim yang terlihat lebih kuat. Sang-woo sepertinya terlihat sudah putus asa melihat isi timnya yang seperti itu. Dan sebelum permainan dimulai, kakek Il-nam memberikan trik kepada anggotanya yang dulu sering dia pakai pada saat bermain tarik tambang. Pada awalnya, trik dari kakek Il-nam berhasil membuat lawan sedikit kesusahan. Tetapi karena tim lawan lebih kuat, hingga akhirnya tim Gi-hun terpojok dan hampir kalah. Kemudian Sang-woo memberikan instruksi kepada timnya untuk maju 3 langkah. Dan secara otomatis tim lawan pun terjatuh. Pada saat tim lawan sudah terjatuh, tim Gi-hun pun langsung menarik tali tambangnya, sehingga mereka pun memenangkan permainan ini. Singkat cerita, peserta yang masih bertahan tinggal tersisa 40 orang. Dan seperti biasa, dokter pun kembali dipanggil untuk mengambil organ tubuh dari peserta yang sudah tewas. Pada saat yang bersamaan, Jun-ho yang masih menyamar sebagai penjaga, dia pun diajak untuk mengirim organ-organ tersebut. Jun-ho pun di sana melihat kejahatan yang dilakukan oleh penjaga di sana. Para penjaga di sana menjual organ-organ tersebut untuk mendapatkan uang. Ketika dokter sudah selesai mengambil organ-organ itu, seperti biasa dia pun meminta imbalan, yaitu petunjuk dari permainan selanjutnya. Tetapi para penjaga mengatakan mereka tidak mengetahui tentang permainan selanjutnya. Karena hal tersebut, dokter itu pun menjadi marah. Karena jika dia tidak mendapatkan informasi untuk permainan selanjutnya, Doksu akan membunuhnya. Kemudian dia langsung membunuh salah satu penjaga dengan sadis menggunakan pisau bedahnya. Kemudian dokter itu kabur dari kejaran para penjaga. Dan dia menuju ke tempat permainan gulali. Kemudian salah satu penjaga mencoba menenangkan si dokter. Dia tidak mau kalau frontman atau pemimpin dari permainan itu mengetahui kejahatan mereka. Namun kejadian itu langsung diketahui oleh frontman. Tidak butuh waktu lama, frontman langsung membunuh penjaga itu dan juga si dokter. Sebenarnya frontman tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan di belakang. Tetapi frontman tidak menyukai kalau para penjaga tidak bersikap adil kepada peserta lain. Dia percaya kalau setiap orang memiliki kesempatan terakhir dalam hidupnya dan mempertahankan kehidupannya dengan adil. Di sisi lain, Jun-ho dan satu penjaga di sana masuk melalui pintu rahasia. Mereka ditugaskan untuk mengirim organ-organ yang tadi. Kemudian secara tiba-tiba penjaga itu menodongkan pisau ke Jun-ho. Ternyata selama ini penjaga itu sudah merasa curiga kepada Jun-ho dengan sikap aneh yang ditunjukkan Jun-ho selama berada di sini. Jun-ho pun langsung mengeluarkan pistolnya dan membunuh penjaga itu. Kemudian Jun-ho menyusup masuk ke dalam ruangan frontman. Sementara frontman dan penjaga lainnya berhasil menemukan penjaga yang sudah ditembak oleh Jun-ho. Dan dia mengetahui kalau peluru dari tembakan itu merupakan peluru dari pistol polisi.
Dia pun langsung mengerahkan seluruh penjaga untuk mencari penyusup di dalam sana. Junho yang keberadaannya sudah semakin tidak aman, dia pun terus mencari informasi tentang kakaknya yang hilang. Kemudian di dalam sebuah ruangan bawah tanah, Junho berhasil menemukan data-data dari kakaknya. Dan ternyata kakaknya benar memang pernah menjadi peserta dari permainan itu. Singkat cerita, permainan yang berikutnya akan segera dimulai. Ketika para peserta menuju ke tempat permainan, mereka melihat mayat si dokter dan mayat penjaga yang sudah melakukan kejahatan digantung di sana. Mereka pun meminta maaf atas kecurangan yang sudah terjadi, dan mereka juga mengingatkan hal tersebut akan terjadi kepada para peserta jika para peserta berani melakukan kecurangan di dalam permainan. Pada permainan ini, mereka diminta untuk dua orang berpasangan. Karena jumlah peserta saat ini ada 39 orang, otomatis ada satu orang yang tidak akan mendapatkan pasangan. Kali ini tidak ada peserta yang mengajak kakek Ilnam untuk menjadi pasangannya, karena mereka takut di permainan selanjutnya akan membutuhkan kekuatan. Melihat tampang kakek Ilnam yang sangat menyedihkan, Gi-hun pun mengajak kakek Ilnam untuk menjadi pasangannya. Ketika waktu mencari pasangan sudah habis, ternyata si Miryong yang tidak mendapatkan pasangan, dia pun langsung dibawa oleh para penjaga. Di tempat permainan, ternyata mereka akan memainkan permainan kelereng. Para peserta masing-masing diberikan satu kantong yang berisi 10 kelereng. Dalam waktu 30 menit, peserta yang mendapatkan jumlah 20 kelereng di akhir permainan akan memenangkan permainan ini. Itu artinya dalam permainan ini tidak ada kerjasama. Mereka akan melawan pasangannya sendiri. Pada saat itu, Gi-hun yang berpasangan dengan kakek Ilnam, dia merasa kesusahan karena kakek Ilnam penyakitnya kambuh. Jadi kakek Ilnam tidak peduli dengan permainannya, dia hanya sibuk keliling di tempat permainan itu. Terpaksa Gi-hun harus membentak kakek Ilnam. Hingga akhirnya kakek Ilnam pun sadar dan mau melanjutkan permainan. Dalam permainan ini mereka ditugaskan untuk saling menebak jumlah kelereng dari pasangannya, apakah genap atau ganjil. Jika pasangannya berhasil menebak jumlah kelereng yang ada di tangan lawannya, yang kalah harus memberikan kelereng itu kepada yang menang. Dan di sini kakek Ilnam berkali-kali berhasil menebak jumlah kelereng yang ada di tangan Gi-hun. Hal itu pun membuat Gi-hun semakin panik, dan kelerengnya tinggal tersisa satu. Kemudian Sang Wu yang berpasangan dengan Ali. Di sana Ali menang dan mendapatkan banyak kelereng. Ali merasa bersalah dan tidak tega kepada Sang Wu. Tapi di permainan ini hanya ada satu orang yang dapat menang. Sang Wu yang sudah kalah memanfaatkan kepolosan dari si Ali. Dia menukarkan semua kelereng milik Ali menggunakan batu, sehingga Sang Wu memenangkan permainan ini. Kembali ke Gi-hun dan kakek Ilnam. Di sini kelereng Gi-hun tinggal tersisa satu, dan dia harus lebih berhati-hati. Dan jika satu kali langkah Gi-hun salah menebak, dia akan kalah. Pada akhirnya di tebakan terakhir, Gi-hun salah menebak, dan dia pun kalah. Tetapi pada saat ini penyakit pikun dari kakek Ilnam pun kambuh, dan dia tidak ingat tebakan Gi-hun yang terakhir. Dan Gi-hun memanfaatkan situasi ini dengan mengganti tebakannya, hingga dia tidak jadi kalah. Hal itu terus Gi-hun lakukan sampai kelerengnya banyak. Tidak, 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 t
여기 이게 하나 있었네. 남았어. Hingga pada akhirnya, kelereng kakek Ilnam tinggal tersisa satu. Kemudian kakek Ilnam menyarankan agar dia bermain satu ronde lagi, tetapi harus mempertaruhkan semua kelerengnya. Tetapi Gi-hun menganggap hal itu tidak adil, karena dia memiliki 19 kelereng, dan kelereng kakek Ilnam tersisa satu. Karena kemenangan Gi-hun sudah di depan mata, dia tidak mau mengambil resiko sebesar itu. Kemudian kakek Ilnam mengatakan, kalau selama permainan tadi, dia menyadari kalau Gi-hun membodohi dirinya, dan dia hanya berpura-pura lupa. Dia sengaja melakukan hal tersebut, agar Gi-hun dapat memenangkan permainan ini. Gi-hun pun merasa sangat bersalah. Kemudian kakek Ilnam memegang tangan Gi-hun dan memberikan sisa satu kelerengnya kepada Gi-hun. Dan dia berterima kasih kepada Gi-hun karena sudah menjaga dan merawatnya selama dia berada di sana. Dan karena Gi-hun juga, kakek Ilnam merasa bahagia di saat-saat terakhirnya. Dan kemudian waktu pun habis. Dan mereka yang kalah pun langsung dieliminasi. Next, kita akan lanjut ke part yang ketiga.